بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Terlebih dahulu saya mewasiatkan kepada diri saya terutama segenap para hadirin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun. Maka sungguh keberuntungan menyertai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Enaknya jadi orang bertakwa tuh pokoknya beruntung terus lah. Usaha bangkrut untung kalau dia takwa. Usaha dapat untung gede bakalan hancur kalau dia enggak takwa. Sakit, sakitnya sakit beruntung kalau dia takwa. Sehat, enggak bertakwa, sehatnya sehat malapetaka. Apalagi udah sehat, luas rezeki insyaallah. Insyaallah makanya bertakwa aja sama Allah. Patuh aja deh, nurut aja deh. Gimana caranya Allah mandang kita dengan pandangan ridha, sayang sama kita. Ya. Amin ya rabbal alamin. Faqad fazal muttaqun. Nah, ini urusan dunia, apalagi urusan apa? Akhirat. Segenap para hadirin dan hadirat, sebelum saya memulai kajian kita, terlebih dahulu saya mengingatkan, dulu ada sejarah di Mekah seorang perempuan namanya Ritoh. Namanya siapa? Ritoh. Tulisannya ro ya to tak marbutoh. Ritoh. Ibu-ibu ada gak yang namanya Ritoh? Hah? Ada ya, jarang orang namanya Ritoh. Ritoh ini dia seorang wanita yang lama tidak mendapatkan jodoh. Kalau bahasa kita, perawan gak muda lagi lah gitu. Ini bahasa halus. Hah? Kenapa? Perawan enggak apa? Enggak muda lagi. Kalau orang beriman, seorang perempuan misalnya perawan enggak dapat jodoh, tapi kan dia enggak putus asa. Kalaupun enggak dapat di dunia, di akhirat masuk surga pasti ada jodohnya. Ini Ritoh ini dulu bukan orang beriman. Jadi dia lama enggak dapat jodoh, sekalinya datang laki-laki, laki gak bener. Jadi nikahin dia, cuman ngambil hartanya, kabur. Ada gak laki model begini nih? Ada gak? Hah? Banyak juga. Gak bener tuh laki, kesian. Jadi nikahin Ritoh, ngambil hartanya, kabur. Jadilah si Ritoh ini wanita yang berputus asa. Ibu bapaknya ninggalin ada alat buat bikin benang di rumah. Bahasa kita alat pintal benang. Jadi dia curahkan emosinya sama tuh benang. Tiap pagi Ritoh ini ke pasar. Dia beli bahan-bahan buat bikin benang, bahan-bahannya aja.
Kayak kita nggak tahu itu serabut-serabutnya apa-apa istilah. Bahan-bahannya buat bikin benang, dia datang ke rumah, pakai tuh alat, dia bikin benang. Jerek, 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 jerek. Lama itu, capek itu. Belum zaman mesin, bikin benang. Bahkan ada riwayat lain, si Ritoh ini sampai bayar orang buat ngebantuin dia bikin benang. Singkat kisah, tuh benang udah jadi. Sebelum Niritoh tidur, diancurin tuh benang. Diancurin lagi. Pak, paham gak nih? Ini perempuan apa nih? Namanya perempuan apa nih? Bodoh apa enggak? Bodoh apa-apa nih? Saya rasa lebih dari bodoh kali ya. Kalau mau jujur, kita akan nilainya ini perempuan apa? Stres, ya, sakit jiwa. Ya misalnya, insya Allah ini gak kejadian, ada ibu datang ke pasar, beli telur, telurnya ayam kampung lagi. Beli mentege, bukan mentega nih, mentege nih, banyak belinya. Hah? Bikin kue seharian, kue udah jadi, bukannya dimakan, atau dijual, atau dikasih orang deh, ada pahalanya. Ini kue udah jadi, dihancurin. Dibuang ke tong sampah, besok begitu lagi. Tiap hari melakukan itu disebut orang apa itu? Hah? Saya rasa kalau bodoh enggak juga sih, lebih dari bodoh itu. Udah gila itu. Ya kan? Ini Ritoh begitu. Sampai akhir hayatnya begitu, beli bahan, bikin benang, ancurin, tidur. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kejadian ini menjadikan penyebab adanya perumpamaan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menyatakan dalam surah An-Nahl ayat 92. Surat apa? An-Nahl ayat berapa? 92. Wala takunu kallati naqadat غزلها من بعد قوة من بعد قوة أنكاثا إلى آخر الآية. Janganlah kalian seperti wanita yang menghancurkan kembali benang yang sudah dipintal dengan kuat hingga menjadi bercerai-berai kembali bahan-bahannya. Ini perumpamaan dalam Quran. Kalian semua jangan seperti itu. Ada ulama yang menggunakan perumpamaan dalam Al-Quran ini untuk menasihati orang diantaranya. Ini buat segala macam sebenarnya. Terutama nasihatin orang diantaranya yang waktu di Ramadannya begini. Cakep. Sholat 5 waktu berjamaah. Bangun malam. Puasa saban hari. Sedekah. Baca Qurannya semangat. Begitu masuk Syawal, bubar. Gak datang lagi ke masjid, gak baca Quran lagi, kurang lagi zikirnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah merahmati kita. Jadi nanti ini yang begini maksudnya mau nunggu Ramadan lagi gitu. Ntar kalau Ramadan baru benar-benar lagi, Syawal bubarin lagi. Ini gimana? Jadi istiqomah itu hanya ada di Ramadan. Di luar Ramadan gak perlu istiqomah begitu.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah bagus membangun hubungannya kembali dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Udah begitu, udah kembali fitrah, terus kalbunya dikotor-kotorin lagi, ditempelin lagi dosa-dosa. Ini orang gimana nih namanya? Coba saya mau tanya, ini lebih bodoh mana ritoh sama orang begini nih? Ini jujur aja nih, coba jawab. Ritoh itu hanya menghancurkan benang yang gak ada harganya kalau dibandingkan emas permata, benang. Tapi kita ngancurin hubungan kita sama Allah, kita ngancurin lagi hubungan kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hancurin lagi hubungan kita dengan Quran, dengan masjid, dengan persaudaraan muslim. Ya Allah, semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Sampai ada ungkapan ulama bilang begini, janganlah kamu jadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah yang sesungguhnya. Jangan kita seakan-akan kita malah hamba Ramadan, di Ramadan aja ibadahnya, di Ramadan kagak. Allah tiap hari membentangkan rahmatnya, kemuliaannya. Ramadan itu sebenarnya madrasahnya. Kalau mau tahu nih, Ramadan itu apa? Madrasah, sekolahan. Kayak kita pesantren kilat. Natijahnya itu, hasilnya itu ya 11 bulan akan datangnya tuh. Berarti kalau udah di Syawal kita udah mulai loyo, udah mulai, berarti kurang berhasil kita di Ramadan. Terus gimana sekarang? Ya taubatan nasuha, setiap hari pintu taubat dibuka oleh Allah bagi yang mau bertaubat, kecuali kalau udah ruhnya di kerongkongan habis deh. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita, amin ya rabbal alamin. Dan sekarang saya ingatkan, kita sekarang udah masuk di bulan apa? Bulan apa nih? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ, sesungguhnya bilangan bulan-bulan, عِنْدَ اللَّهِ, di sisi Allah, إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya, dalam keputusannya, keputusan tentang waktu, setahun ada 12 bulan. Dan itu ditetapkan oleh Allah di hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Bulan apa aja? Muharram, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12. Apa
hafal semua ya. Alhamdulillah. Masa bertahun-tahun jadi muslim kagak hafal, bahaya itu. Januari, Februari, hafal tuh sampai Desember. Hah? Kalau itu pakai hitungan matahari dia. Kalau mau dibilang bulan Januari kurang tepat juga sebenarnya. Matahari Januari, jangan bawa-bawa bulan. Kan hitungannya pakai matahari. Perubahan tanggalnya kan pakai apa? Matahari itu kan, ya kan? Jadi nanti kita ini sekarang kita berada di matahari Juni kan sekarang. Benar enggak? Bulan Zulqa'dah. Ini perlu dilurusin. Ini bulan marah loh kalau sayang di bulan kagak bisa ngomong. Kagak pakai-pakai aneh mah kenapa jadi bawa-bawa nama aneh? Kalau yang bulan Islam boleh pakai bulan karena memang hitungannya ganti pakai bulan sih. Ya enggak? Perubahan tanggalnya di Islam tuh maghrib. Azan maghrib sesuai dengan terbitnya bulan, ya? Ya enggak? Nah. Jadi kita ada di matahari apa nih, Pak? Matahari Juni. Bulan Zulqa'dah gitu. Jadi udah enggak usah diterangin lagi. Misalnya kita bertepatan pada bulan Zulqa'dah bertepatan pada bulan Masehinya, enggak usah pakai bulan, udah bilangnya pada matahari Juni gitu ya, enak ya. Benar enggak? Ane ngomong salah enggak nih kira-kira? So, kan itu kan pakai matahari noh. Ya salam itu ya salam. Bingung semua jadi. Itu kan istilah aja. Berarti kalau sampai yang menggunakan hitungan matahari aja pakai bulan, berarti hitungan sistem tanggal yang pertama kali ada di dunia menggunakan sistem apa? Bulan itu. Sampai yang ngitung pakai matahari aja menggunakan kalimat apa? Bulan loh. Berarti enggak maksudnya? Orang ngitung pakai matahari tetap disebut bulan, berarti bulan ini paling awal, hitungan paling pertama ada di dunia itu bulan. Berkembang manusia ilmunya mulai menggunakan syamsiah, ya salam. Ya kan syahr diartikan sampai syahr, syahrun itu sampai diartikan bulan itu loh. Sampai diartikannya komariah. Nah itu bukti ya, bukti bahwa perhitungan menggunakan cara bulan itu perhitungan yang pertama kali ada di dunia sebelum perhitungan cara yang lain. Segenap para hadirin dan hadirat rahimakumullah, dari 12 bulan yang Allah ciptakan ada 4 al-ashhurul hurum, 4 bulan-bulan mulia. Jadi al-hurum di situ jamak dari haram, bukan berarti haram, tapi artinya di situ adalah artinya mulia atau suci. Seperti al-masjidul haram, masjid mulia. Haram di situ haram didatangi oleh orang kufar. Ada penekanan haram berbuat zalim di 4 bulan ini. Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, as-sanah 12 syahran. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 bulan mulianya. Thalatha mutawaliyat, yang 3 datangnya berurutan, kata Rasulullah SAW. Dzulqa'dah sekarang nih, sekarang. Wa Dzulhijjah berikutnya, bulan haji. Wal Muharram, bulan apa? Muharram bulan pertama. Masya Allah. Haji Hendra, ayo jangan malu-malu yang mau nabung buat akhirat. Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. Berurutan nih 3 bulan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu sendirian datangnya. Rajab Mudhar, bulan apa? Bulan Rajab.
urutannya ketujuh di bulan Islam, dua bulan menjelang akan datangnya bulan suci Ramadan, Rajab. Ini tiga berurutan nih, Zulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Zulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di surah At-Taubah ayat 36, "Dzalika ad-dinul qayyim." Itu alasannya. Kalau ada orang nanya, kenapa bulan, kenapa bulan apa namanya, bulan mulianya empat, kenapa itu bulannya, kok yang dipilih Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab? Jawabannya, dzalika dinul qayyim. Itu jawabannya. Itulah ketetapan dalam agama yang lurus. Sudah ketetapan Allah. Ya kenapa? Kenapa ditetapkannya di situ? Dzalika dinul qayyim, udah jawabannya itu. Oke, orang sekarang suka nanya, kenapa ya subuh jadi dua ya? Ya udah ketetapan Allah dua. Ntar anda mau nanya lagi sama inti, kenapa manusia dibikin matanya dua, hidungnya bolong dua? Kenapa hidung di depan kagak di belakang? Kenapa? Nanti nanya, kenapa? Ya salam. Dzalika dinul qayyim. Itu jawabannya. Saya ulangi ya, kalau ada pertanyaan, kenapa dari 12 bulan itu yang dijadikan mulia 4? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Jawabannya, dzalika dinul qayyim. Sudah ketetapan Allah dalam agama Islam, syariat agama, sudah ketetapan Allah. Dzalika dinul qayyim. Terus apa keistimewaannya bulan ini? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kamu menganiaya atau menzalimi dirimu sendiri. Ada ulama menerjemahkan fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kamu berbuat zalim di empat bulan mulia, baik pada dirimu sendiri maupun pada orang lain selain kamu. Itu maknanya, itu yang paling tepat maknanya. Bukan cuma nama diri kita, sama yang lain juga jangan coba-coba. Di dalam riwayat dikatakan, inna ta'ata fiha a'zamu thawaba wa innal ma'siyata fiha ashaddu iqaba. Sungguh orang yang melakukan ketaatan di empat bulan mulia, salah satunya sekarang ini Dzulqa'dah, pahalanya lebih besar dari Allah. Pahalanya lebih besar. Sungguh yang melakukan kemaksiatan di empat bulan mulia ini, hukumannya lebih berat. Asyaddu iqaba, kalimatnya. Hukumannya lebih berat. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Fala tadzlimu, janganlah kalian berbuat zalim fihinna, di empat bulan mulia itu. Anfusakum, pada diri kalian. Maksudnya menzalimi diri kalian dan menzalimi orang lain. Fala tadzlimu, kalian jangan berbuat zalim kepada orang lain, termasuk anfusakum, kepada diri kalian sendiri. Siapa orang yang zalim sama dirinya sendiri? Orang yang tidak ikut aturan Allah, dia kan zalim. Dulu ayah kita semua Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam, manusia ini bersaudara. Kalau manusia ini semua tahu keturunan Nabi Adam, mana bisa orang itu ribut kayak begini nih, perang-perang begini, mana bisa? Mau keturunannya sama keturunan Nabi Adam, saudara semua. Enggak ada manusia dari keturunan lain, itu enggak ada. Semuanya keturunan dari Nabi
Adam alaihi salatu wassalam. Kita ini Bani Adam. Makanya kalau orang suka ngaji ditanya, jawabannya beda sama yang gak ngaji. Pak, aslinya mana pak? Saya aslinya Jawa Tengah saya. Bapak dari mana pak? Saya dari Sukabumi, Jawa Barat. Bapak dari mana pak? Oh, saya dari Maluku saya. Bapak dari mana? Saya dari Australia. Wih. Lain-lain ya? Kalau orang udah ngaji lain, pak aslinya mana pak? Dari surga saya. Ya salam, ya salam. Itu orang ngaji. Kan kita keturunan Nabi Adam. Kita semua waktu itu ada dalam subu Adam alaihi salam. Ada di kitab Qasasul Anbiya Libin Kathir, ada banyak riwayat tuh. Kita dikeluarkan dari punggungnya Nabi Adam, semua dikeluarkan anaknya. Lu tinggalnya di sono pertama. Kalau orang tahu asal mulanya dari mana, dia gak mau ngotorin hatinya. Dia gak mau ngotorin mulutnya. Dia gak mau ngotorin semua dirinya. Aslinya dari surga. Jadi kita nanti sekalinya kita balik, balik ke surga. Kalau ente masih aslinya kampung-kampung ente zaman dulu, nanti ente sekarang berpikirnya hari tua mau di kampung ente. Cita-cita pendek. Belum tentu juga nyampe ke sono. Ada orang udah ngumpulin, beli sapi, beli kambing, luasin tanahnya di kampung karena merasa pengen hari tua di mana? Di kampung. Enggak sampai tua udah meninggal. Meninggalnya di Tebet. Kan enggak nyampe. Ya salam. Ya salam dong itu. Itu ya salam itu. Atau ada orang nyampe, tapi nyampenya cuma setahun. Meninggal sono setahun. Padahal nyari duitnya puluhan tahun di mari. Ya mendingan nabung buat surga lah. Ya enggak? Ya salam. Dan sekarang nabung-nabung ya. Kita mulai nyicil-nyicil, enaknya gitu. Kita banyak masjid. Tiap masuk sholat narok. Masuk sholat narok. Ke tempat anak yatim narok. Hah? Ketemu orang-orang yang lagi berjuang di jalan Allah ngasih. Begitu aja, tabung-tabungin aja. Ngasih orang tua, ngasih orang susah. Kalau bisa orang susah, jangan sekedar susah. Ini ada susah ada apa? Susah. Kalau susah biasa, kalau susah gimana? Ini bahasa-bahasa intelektual nih soalnya. Ya salam. Pak sendiri emang pak? Surga saya. Oh itu orang ngaji tuh. Orang oh ngaji tuh. Pintar. Kenapa sampai keluar dari surga? Karena berbuat zalim. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan kami telah berfirman wahai Adam, tinggallah kamu di dalam al-jannah bersama istrimu Hawa. Makan semau kamu berdua makanan yang ada dalam surga. Tapi kamu berdua jangan dekati pohon ini. Kamu berdua akan menzalimi diri kamu berdua sendiri. Syaitan mengajak untuk melanggar kepada Allah. Akhirnya didekati itu pohon apa namanya? Pohon apa namanya? Pohon ini kok huldi gimana sih? Itu pohon pakai isim ma'rifah tuh, asy-syajarah pakai alif lam. Adam dan Hawa tahu itu pohon yang dimaksud. Adapun nama khuldi itu karangan iblis. Khuldi itu karangan iblis. Ada di surat Thaha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Itu karangan iblis. Iblis berusaha menggoda Nabi Adam dan Hawa agar mau makan buahnya. Jadi iblis ngarang, mau gak kutunjukkan kamu pohon kekal abadi. Al-khulud artinya kekal. Dia tahu kelemahan manusia. Manusia itu kalau lagi ganteng-gantengnya, bininya lagi cakep, ya gak? Banyak hartanya, hidupnya seneng, pasti mintanya doanya panjang, panjang umur.
Takut matinya kan kelihatan kalau orang. Ya salam. Coba kalau udah banyak susah, utang banyak, penyakit banyak, anak megelin, didoain panjang umur kagak mau, husnul khotimah aja doain gitu, lain lagi. Betul? Gitu kan? Kalau udah susah nih, duit kagak ada, ngontrak lagi, ngutang banyak, anak megelin, insya Allah bapak panjang umur, doain aja husnul khotimah. Ya salam, ya salam. Iblis tahu manusia kalau lagi banyak pulusnya mintanya panjang umur, apalagi baru beli mobil yang 1M, mau dia mati, tak dulu dong, ini belum nikmatin gitu. Ya enggak? Ya salam itu. Gitu manusia begini. Makanya digodanya khuldi. Ini kan ilmu ada di Quran, cerita ini ada di Quran, relevan untuk kapanpun. Sebelum iblis menggodamu untuk ninggalin sholat, sebelum iblis menggodamu untuk minum khamar, berzina dan lain sebagainya, iblis bisikin dulu ke telingamu, kamu tuh panjang umur, umur kamu tuh masih lama. Begitu ente iyain, gampang deh ngajak ente melanggar aturan Allah. Coba tanya sama pejabat yang korupsi di KPK tuh, tanya tuh, Pak, Ibu, Bapak, Ibu, kenapa korupsi, Bu? Jadi pejabat, coba tanya. Karena dia merasa dia akan masuk masa pensiun nanti. Coba kalau dia merasa menjadi manusia yang hari ini bisa saja saya mati, bisa nggak korupsi? Mau ngapain? Mau ngapain? Ayo. Dia merasa dia mau korupsi itu karena setan yang mesti. Ntar ente pensiun gimana kalau nggak megang duit? Itu yang dibisikin. Jadi teori khuldi itu sampai sekarang. Pokoknya gini ya, sebelum setan ngajak saya dan antum maksiat sama Allah, dia bisikin ke telinga kita, ente umurnya masih panjang. Begitu kita iyain tuh bisikan, udah kita jadi orang nggak bener, pasti nggak bener. Udah pasti nggak bener nanti. Sholat kita udah mulai ogah-ogahan, kan nantilah tobatnya kalau udah tua, begitu. Nanti terus kita nyari duit, udah haram telan aja, yang penting dapat duit dulu. Kan kapan lagi anda punya rumah kalau nggak begini? Nah begitu, jadi kacau. Khuldi itu sampai sekarang, teknik khuldi itu. Jadi kisah yang ada di Quran ini bukan dongeng. Ini sejarah yang harus diambil nasihatnya buat kita. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izah wa dzikra lil mu'minin. Surat Hud ayat 120 saya ingat saya. Sebagian kisah para nabi kami mengisahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk meneguhkan, memantapkan iman di dadamu. Pengen kuat iman ya mesti dengerin kisah para nabi. Dan apa yang datang kepadamu dari kisah tentang mereka pasti benar kalau sumbernya dari Al-Qur'an. Dan kisah mereka bisa jadi nasihat dan pelajaran buat orang-orang beriman. Ya salam. Insyaallah Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Jadi begitu para hadirin. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jadi al-ashhurul hurum ini kita jangan main-main. Kita benar-benar ya, kita taubatan nasuha sekarang. Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum, kalau mereka sudah masuk di bulan-bulan mulia itu, amal ibadah mereka, mereka tingkatkan. Misalnya duha, biasanya 2 rakaat jadi 4. Bangun malamnya misalnya, kalau ukuran sekarang misalnya jam 3 bangun, jadi jam 2 bangunnya. Ditingkatin lagi. Al-Asyurul Hurum. Karena pahala didobelin sama Allah. Kalau Ramadan, Ramadan itu Sayyidus Suhur, pimpinan dari semua bulan. Kalau ini bulan-bulan mulia ini.
Ini Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Jadi kita nanti masuk ke Dzulhijjah sudah siap insyaallah. Ada sunnah puasa tuh Pak nanti di Dzulhijjah tuh. Tanggal berapa puasa sunnahnya? 1 sampai 9. Yang ditekankan bangetnya tanggal 9-nya itu puasa Arafah. Tapi sunnahnya 1 sampai 9. Ya kalau bapak-bapak ibu-ibu sehat, ya puasa tanggal 1 sampai 9. Jangan enggak puasa, ya sayang. Itu satu hari nilainya kayak setahun. Ya sayang kalau mau ditinggalin. 1 sampai 9. Wal fajri walayalin asyr. Demi fajar, demi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Nah ini Dzulqa'dahnya kita udah mulai lagi nih, semangat lagi nih, ayo geber lagi dah. Ibadah lagi mulai sekarang, ya. Baca-baca Quran lagi apa semua, persiapan dikit lagi mau masuk Dzulhijjah. Kita udah siap tuh buat puasa 9 hari insyaallah. Makanya dibiasain kayak gini nih, kalau bisa kompak kita kompak. Kalau gak kompak puasanya susah. Bukan susah, susah, susah. Udah ibu bapak mesti kompak. Kan kita pengen di dunia berkeluarga, di akhirat kita ketemu sama keluarga kita kan. Kompak dong dalam amal. Saya waktu di Tarim Hadramut, saya enggak berat ngamalin puasa 6 hari Syawal. Sama sekali enggak berat. Orang satu kota puasa. Yang puasa satu kota Tarim puasa. Jadi kalau di Tarim itu di Hadramut, ini hari Idul Fitri nih. Besok tanggal 2 Syawal sampai tanggal berapa itu? Sampai tanggal 7, 2 3 4 5 6 7. Itu sekota puasa sunnah Syawal, sekota. Kagak ada makanan pagi, orang pada tidur pagi. Enggak ada yang puasa. Hampir semuanya puasa. Ya gampang kita puasa sunnah. Di kita enggak kompak. Besoknya langsung. Waduh, ketupat belum habis. Kue nastar. Kebanyakan kue nastar nih, kolesterol lemes. Ibadahnya jadi lemes. Aduh, ya Allah ya Karim, emang bi'ah ini menentukan lokasi di mana kita berada tuh nentuin. Ya salam. Itu di Tarim. Kalau di Sewun lain lagi, Sewun nggak jauh dari Tarim, di Hadramut juga. Kalau mereka setelah 3 hari, jadi 1, 2, 3 Syawal silaturahim, nanti 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu puasa semuanya. Ada lagi kota, tapi kompak sekota gitu, enak gitu. Hah? Asik ya? Kalau kompak enak, gak berat. Ini kayak puasa 9 hari, ya gak berat lah kalau kompak. Kita gak usah nanya kompak se-RT deh, kompak sekeluarga aja dulu. Kita ngomongin sama bini kita, sama anak kita, yuk kita kompak yuk puasa yuk 9 hari yuk. Gak berat deh, sahurnya bareng, bukanya bareng. Iya gak? Kalau ada yang gak puasa, gak kompak, gak enak, susah. Bukan susah tadi apa namanya? Nah itu. Ntar ente pulang ditanya, apaan sih ceramahnya? Susah. Kalau gak kompak, jadi susah semuanya. Memang begitu, hidup kudu kompak. Makanya ta'awanu alal birri wa taqwa. Kita aja sholat sendiri di rumah. Gak bisa sebagus kita sholat di masjid kok. Ada orang berpikir, kalau lebih khusyuk di rumah, ada pertanyaan tuh, Ustadz suka ditanya tuh. Kalau kita sholat sendiri lebih khusyuk di rumah, afdol mana dengan kita jamaah di masjid tapi gak khusyuk? Kadang-kadang Ustadz suka kena sama pertanyaan kayak begitu. Oh yang penting khusyuknya, yang penting ini. Kalau ana gak jawab begitu, kalau ditanya begitu. Ya kalau ente gak bisa khusyuk di masjid, gimana di rumah gitu. Jawabannya jangan salah. Kadang banyak pertanyaan salah. Ya salam, ya salam. Kalau bisa khusyuk di rumah, sholatnya afdol mana sama di masjid kita enggak khusyuk? Ini pertanyaan salah. Enggak mungkin kamu bisa khusyuk di rumah kalau tidak bisa khusyuk di masjid. Udah gitu aja udah.
Kalau memang lebih khusyuk bisa di rumah, Rasulullah gak bakal suruh ke masjid. Rasulullah nyuruh kita ke masjid karena tahu kualitas sholat kita di rumah. Ya salam, ya salam. Ya, kadang-kadang ustaz suka kejebak tuh. Makanya jangan suka buka pertanyaan, aneh mah kagak demen buka pertanyaan. Kita bagian nungguin aja. Bagian nunggu pertanyaannya gini. Iya, pertanyaan suka ngejebak juga. Banyak tuh pertanyaan begitu tuh. Aneh-aneh aja pertanyaan. Kita kalau sholat jamaah kayak begini nih, kita kompak, lain. Kita masuknya udah tempat ibadah. HT handphone kita silent, nonaktifkan. Kita udah sholat. Setidak khusyuknya kita di masjid tetap punya nilai diterima amal ibadahnya sama Allah. Barokah jamaah dan barokah datang ke masjid. Yang datang kan beda sama yang gak datang. Ini kan istananya Allah. Datang dia, kita masuk aja udah didoain malaikat. Itu gak dengar tadi? Sama, ini juga gak dengar. Cuman berdasarkan riwayatnya begitu. Kita masuk nih, malaikat tuh didoain kita nih. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamu. Gitu kita datangin. Loh, masjid ini yang kelihatan penjaganya kan marbot. Ini yang kelihatan. Kalau itihad seragamnya sekarang oranye. Ini yang kelihatan. Yang gak kelihatan itu malaikat. Semua masjid ada malaikat. Begitu inti masuk, inti didoain. Bayangin disambut tuh sama perjumpaan kita. Kan terhijab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabarin ke kita hal yang kamu tidak lihat. Tinggal gimana pembuktiannya? Keyakinan kita sama sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita masuk, kita doa. Enggak mungkin ditolak hajat ente sama Allah, enggak mungkin, sudah mustahil. Apa ente mau punya kebutuhan, Allah kasih semuanya. Asal mau datang. Datang dong, gimana sih? Aduh. Lihat tuh orang kerja tuh, digajinya kecil-kecil tuh gajinya. Semangatnya luar biasa. Subuh, udah jalan subuh. Wih, ngejar kereta. Gejek. Berdiri. Wuh, berasa itu. Bukan lagi berasa itu. Kadang-kadang belum sarapan. Iya gak? Sampai di kantor, yo, kerja sebulan kayak begitu. Sebulan digajinya juga gak seberapa, kadang-kadang gak sampai 100 juta juga. Iya gak? Allah mau ngasih dunia lebih baik dari dunia dan seisinya, kita gak datang sebelum subuh itu dua rakaat. Lebih baik dari dunia dan seisinya, kita gak datang. Sholat jamaah dalam jaminan Allah seharian, kita gak datang. Karena apa? Manusia tuh selalu hobinya sama yang kelihatan matanya dia. Makanya kan kita disuruh melihat segala dengan keyakinan. Insya Allah, Allah kuatkan iman kita. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan akan datang. Semoga tausiah saya di malam hari ini menyemangatkan diri saya kembali, antum dan antunnah, untuk lebih beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah masuk di bulan apa? Zulqa'dah. Kita jangan seperti apa? Ritoh tadi itu. Surat An-Nahl ayat 92. Kita jangan yang tukang ngancurin apa yang udah kita perbaikin, ya. Bangun rumah habis gitu dihancurin, ditinggalin rumahnya, jangan dihancurin. Begitu juga hidup kita, iman kita, jangan suka habis udah iman dihancurin, udah istiqomah dihancurin. Makanya apa? Sebagai penutup nih. Kata guru saya nih, Habib Umar bin Hafid, Hafidhullah. Beliau bilang begini, orang istiqomah lebih hebat dibanding orang punya karomah. Kalau karomah, urusan karomah, orang jalan di air. Yang beriman bisa, yang gak beriman juga bisa. Ya. Soal apa? Soal bisa nebak orang. Ente tadi abis begini. Yang beriman bisa, yang gak beriman juga punya ilmu itu bisa. Kan gitu aja. Apa kelebihannya? Yang gak bisa ditiru sama orang gak beriman, cuman istiqomah. Gak bisa ditiru sama orang gak beriman. Istiqomah, tahajudnya istiqomah, sholat jamaahnya. Makanya apa? Makanya ulama sepakat, al-istiqomah khairum min alfi karamah.
Orang istiqomah itu lebih baik daripada punya 1000 keramat. Gitu saya ya. Itu dalilnya kenapa istiqomah lebih mulia. Kalau sekedar kelebihan-kelebihan muslim bisa, ya enggak muslim juga kadang-kadang bisa. Ya enggak? Ya salam. Barakallahu fina wa fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.